Hari ini kita masuk tahun baru dalam kalendar Masihi. Maknanya semak umur kita Allah Ta'ala panjang sehingga kita terus berpeluang untuk beriman pada Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah Ta'ala, beribadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kita sampai kepada puncak yang Allah Ta'ala minta pada kita, iaitu hidup atas dunia buat segala perkara yang akhirnya sampai pada redha Allah Ta'ala. Ini kemuncak hidup kita, iaitu nak sampai kepada Allah Ta'ala redha pada kita bahawa aku, kata Allah, buah hati atas mengatah dunia kena dengan kehendak aku. Aku nak tengokmu bertugas sebagai makhluk aku nombor satu yang beribadah pada Allah Ta'ala, memimpin kehidupan dunia ni dengan ibadah pada Allah Ta'ala. Dan benda ni berlaku selama mana Allah Ta'ala beri nyawa pada kita, beri masa, dan sampai masa Allah Ta'ala tarik melalui kematian. Pada masa tu tu habislah segala usaha kita, ada ialah balasan Allah Ta'ala ke atas apa yang kita lakukan atas dunia. Molek kau tak molek umur kita ni bergantung pada apa yang kita buat. Tak, kalau semakin hari semakin tak molek, semakin kita ralik dengan dunia, maka tak ada peda lah kehidupan kita tu. Kalau ada peda sedikit ialah hari kita bertaubat pada Allah Ta'ala. Itu hari terbaik. Para ulama sebut tak ada hari yang paling baik dalam kehidupanmu. Kalau mu fikir, bukan apa pada harimu ni rasa suka seronok, bukan harimu boleh hutung nego. Hari yang paling baik ialah bila masa hatimu bertaubat pada Allah Ta'ala. Fikir balik kehidupan kita lama puluh-puluh tahun, rasa menyesal kerana umur muda kita ni kita tidak isi dengan molek. Hari-hari hidup kita, kita tidak isi dengan molek. Tiba-tiba mari rasa sedih. Rasa sedih, rasa duka cita, rasa menyesal. Kita bertaubat pada Allah. Boleh bertaubat pada Allah Ta'ala dengan istighfar, kita berdoa dan sebagainya ni. Kata ulama, itulah hari terbaik. Hari terbaik yang boleh kita tupai di hari akhirat kelak. Kerana Allah Ta'ala suka dan pada hamba-hamba dia yang bertaubat kembali pada Allah Ta'ala. Pagi ni kita dapat mari mulakan hari tahun baru ni dengan sembahyang subuh pagi Jumaat, sembahyang subuh berjemaah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut tak khairus salati salatus subhi yauma, lima kali kita sembahyang lima waktu ni, sebaik-baik sembahyang dalam seminggu ialah sembahyang waktu subuh. Maksudnya sembahyang subuh pada pagi Jumaat di masjid secara berjemaah. Ini sebaik-baik sembahyang. Jadi kita dapat taufik Allah Ta'ala mari ini. Kita kena syukur banyak-banyak pada Allah Ta'ala. Sempena, bukan dengan sempena tahun baru, tapi sempena dengan hebatnya, tingginya martabat hari Jumaat yang Allah Ta'ala angkat sebagai hari terbaik dalam seminggu untuk ngulus segala hari. Jadi semua amalan-amalan baik ni diangkat oleh Allah Ta'ala. Dan Nabi kita ajar, dan antara amalan-amalan terbaik hari Jumaat, hukmu jangan, hukmu tak boleh tinggal. Tinggal rugi ialah nombor satu sembahyang Jumaat lah. Sembahyang Jumaat sebab dia wajib. Ganti sembahyang Zuhur, Allah Ta'ala isi sembahyang Jumaat tu untuk cuci hati. Ada untuk cuci hati. Orang tak pergi sembahyang Jumaat dosa. Orang hok siapa tak pergi siapa tiga kali, tiga kali Jumaat straight, hitam kat hati dia, Allah Ta'ala cok hati dia dengan sebagai orang, kita panggil orang yang kerah hati dia. Jadi hak tu hak amarah Allah Ta'ala pada orang yang tinggal sembahyang Jumaat. Ada pun orang yang pergi sembahyang Jumaat, maka dia dapat segala hak terbaik daripada Allah Ta'ala. Hak paling besar ialah zikrullah. Allah Ta'ala beri dia ingat Tuhan. Dah, kita pergi tu dengan niat untuk ingat pada Allah, maka kita keluar daripada masjid pun, daripada masjid hari Jumaat tu, keluar dalam keadaan Allah Ta'ala beri anugerah pada kita ingat Tuhan. Tu kita panggil. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Bila mutubik semayang jemaah tu kan, tubiklah nak pergi mana cari rezeki. Dan ingatlah pada Allah Ta'ala. Ingat pada Allah Ta'ala ni surat Allah pada orang mukmin yang pergi semayang jemaah. Itu anugerah Allah Ta'ala lah, supaya kita ingat Tuhan. Ingat Tuhan ni tiap-tiap hari. Kadang-kadang dalam hari-hari akhir sekali lupa pada Allah Ta'ala. Bila lupa ni Allah Ta'ala wi pula kita sembahyang jemaah. Begitulah cara hidup orang mukmin
sentiasa mengharapkan dan bantuan daripada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala jaga hati kita tidak lara hidup atas dunia ni sebagaimana orang lain. Orang lain ni orang yang tak dapat hidayah, tak dapat petunjuk Allah Ta'ala, hidup dalam keadaan lara. Kita yang tak si lara ni kadang-kadang duduk bersaing atas dunia dengan orang lara ni, pas kita jadi lara. Nah, di semua ni kita kena ikat diri kita. Jangan ikat dengan saing-saing. Kita panggil saing-saing dunia, tapi ikat diri kita dengan sama-sama kita orang akhirat. Ikat diri kita dengan ibadah pada Allah Ta'ala. Termasuklah kita memperbarui azab kita pada tiap kali pagi malam. Tak payah tunggu tahun baru lah. Nak tunggu tahun baru ni 360 hari baru temu tahun baru, baru nak azab. Nak azab baru, tak jadi lagi. Itu azab orang lain, azab orang dunia. Azab orang mukmin hak terbaik tiap-tiap hari semaya subuh. Azab baru hari ni nak buat terbaik. Dah. Oleh kerana azab ni kita nak buat 24 jam sehari bukan dia. Kita buat seminggu sekali. Seminggu sekali pada hari Jumaat. Ini tuan-tuan semua antara kelebihan yang perlu kita ingatlah. Tiap kali kita mestak malam Jumaat, semalam waktu maghrib. Siapalah petang ni? Siapalah petang, siapalah orang baik maghrib malam Sabtu. Habislah 24 jam kelebihan hari Jumaat. Kita kena isi terbaik. Macam sanilah semaya. Semaya subuh sebagaimana hadis sebut Nabi. Hadis sebut ni. Hadis Nabi yang kita baca saat ni. Selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara yang besar ialah selawat. Nabi sebut selawat pada aku ni tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari kena selawat. Bila mu selawat ni. Nombor satu, Allah Ta'ala selawat balik kamu. Mu buat satu perbuatan yang Allah Ta'ala buat. Perbuatan Allah Ta'ala ialah Allah Ta'ala ni setiap masa berselawat pada Nabi dia. Sayangnya Allah Ta'ala pada Nabi. Sehingga Allah Ta'ala sebut, Inna Allah wa malaikatahu yusallun ala Nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersama para malaikat dia langit ni semua sekali berselawat pada Nabi. Mung hi orang mukmin, maka hak terbaik bagi mu ialah mu buat apa yang aku buat, kata Allah. Apa yang malaikat aku, makhluk-makhluk Allah Ta'ala pada aku ni buat, iaitu berselawat. Tiap-tiap hari selawat. Tapi bila masuk hari Jumaat, ada hadis khusus di mana Nabi sebut, bila hari Jumaat agak, mu banyaklah selawat pada aku. Tak, kerana selawat pada aku pada hari itu. Muka setakat Allah Ta'ala selawat balik kamu, bahkan aku jawab selalu. Malaikat aku pun selawat mu. Dalam, biarlah hari Jumaat ni, dalam banyak-banyak nama hak sapa pada aku, malaikat bawa umat aku hak berselawat ni, biar ada nama kita. Biar ada nama kita. Ni berpuluh ribu, beratus ribu orang duduk selawat. Berjuta umat Nabi Muhammad duduk selawat hari ni. Start di Jepun, kita panggil. Orang Islam Jepun hak awal tadi. Hak awal hari Jumaat. Di Filipina, di China, di mana-mari pas kita bergurau hari Jumaat ni. Sapalah ke Eropah mana. Banyak-banyak senarai hak selawat ni. Kalau tak ada nama kita, Nabi kata tak ada lah umat aku paling kedekut. Paling kedekut, paling kelorek lebih daripada orang yang tak selawat pada aku. Apatah lagi hari Jumaat, tak ada selawat. Kita kena banyaklah selawat. Itu atas kemampuan kita lah. Jangan sekali, jangan 10 kali. Kalau boleh biar lebih, biar beratus. Sapa 100 kali ataupun lebih lagi. Itu atas, kita panggil atas hak kita nak lah. Atas usaha kita. Selain daripada baca Quran. Ayat-ayat Quran pun hari Jumaat ni ada ayat khusus juga. Macam pagi Jumaat kita baca ni, surah As-Sajdah. Kat pertama Nabi baca, Nabi banyak baca pagi Jumaat ni surah As-Sajdah, surah Al-Insan, hal ata 'alal insan kan keluar. Hak besar lagi Nabi pesat ialah baca surah Kahfi. Ada baca surah Kahfi. Panjang surah Kahfi ni. Muka surat. Kerana surah Kahfi ini mengandungi isi-isi besar yang akan menyelamatkan kita daripada fitnah akhir zaman, fitnah dajjal dan sebagainya. Hari Jumaat kita semayang belakang tu imam, tu khatib. Nabi baca surah Al-A'la, Sabbih isma rabbikal a'la. Al-Ghashiyah, hal ataka hadithul ghashiyah. Ini di antara ayat-ayat yang disebut, surah-surah yang disebut dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat. Baca Quran lah. Orang lain tu baca 30 juzuk Quran ni baca. Kerana Quran ni sebagaimana kita baca doa saat ni lah. Kita minta Allah Ta'ala, Anta ja'alal Qur'ana al-azima rabbi aqalbi.
kita minta, kita puji Allah Ta'ala dalam tasbih kita tadi, dalam wirid kita tadi pagi Jumaat. Antaranya ialah kita minta, ya Allah, aku nak minta daripadamu, denganmu hak gini sifatmu, pangan gini lagu ni, nama-namamu yang indah, aku nak minta mu jadikanlah Quran yang maha besar ni, maha agung, Quran yang diturunkan kepada kami sebagai kita akhir zaman ini, jadikanlah dia ni sebagai Rabbi Aqalbi, sebagai tamir bunga kepada hati aku. Ha, maknanya sebagaimana kita duduk alai tamir ni, kita rasa segar, segar tengok bunga-bunga yang cantik, pokok-pokok yang cantik, hidung kita bang pokok-pokok bunga, telinga kita bunyi burung, bunyi suara-suara kicauan burung, tengok air, kita tak air yang mengalir dalam kebun, hati kita rasa tenang. Tak tenang, maka ya Allah jadikanlah Quran ni, hati aku jadi tenang bila baca Quran, sebagaimana tenangnya aku duduk dalam kebun. Soalan kita, wa nura sadri, dan jadikanlah dia ni sebagai cahaya kepada hati aku, menunjuki jalan kehidupan dunia ni. Wa jala ahuzni wa dhahaba hammi wa ghammi, dan semua masalah aku, aku hidup dalam keadaan rusing, rasa sedih kok mari menimpa diri aku ni, terbuai habis dengan sebab aku baca ayat Quran. Ni di antara doa, doa yang Nabi ajak kita, ajar kita supaya kita berdoa. Semoga setiap kali kita baca Quran, kita rasa sedap jiwa, tenang jiwa, kerana nampak jalan, nampak jalan nak hidup atas dunia lagu mana. Ni kalau mari benda serabut atas dunia kak, tak tutup habis, nak marah, mari. Mari, bila mari serabut, jadi mari nak marah, mari rasa kesal, mari rasa tak puas hati, kenapa masalah dapat kusut. Jadi nak pesan lagu mana? Ha, tidak senang nak pesan ni. Orang jadi buat tindakan-tindakan yang tak betul atas dunia ni kerana tak puas hati gitu lah. Jadi orang mak, kalau kita panggil kehidupan, rezeki cari hak tak halal, nego menipu, orang politik, orang nego makan rasuah. Kenapa? Kerana dia mikir macam-macam lah. Orang lain kaya makan rasuah, apa aku tak boleh. Ada orang lain kaya kerana nipu, apa aku tak boleh menipu. Jadi dia lama kaya, dia tak puas hati, dia menipu. Kenapa? Kerana dia panggil kita, kerana tak jumpa jalan sebenar, tak jumpa bahawa semua tu adalah dengan kehendak Allah Ta'ala. Tapi bila kita baca Quran, tak baca Quran dengan tazkirah, ambil panduan agama, hati jadi tenang, tenang dengan segala masalah. Masalah ni sekejap je, saja Allah Ta'ala nak uji aku, dan aku yakin bahawa segala ujian, segala kesusahan ni akan berakhir dengan ketenangan. Lambat laun Tuhan akan buka balik jalan hak tutup. Lambat laun gelak depan mata ni, gelak tak nampak depan ni, akan balik Allah Ta'ala akan atas balik matahari untuk bagi kita cerah jalan. Itu wanura sajri wajala ahuzni wadahabahmi warami. Ini tu apa semua di antara perkara-perkara yang perlu kita ingat dalam kehidupan kita beragama. Semua ni tak boleh berlaku dalam hidup manusia kecuali dia ambil ilmu agama. Nombor satu kita ngaji lah. Nombor satu ilmu agama ni ialah kita mengenal Allah. Orang yang tak kenal Allah, dia tak boleh bina dalam diri dia ni sifat-sifat mulia yang boleh membawa diri dia ni kepada jalan yang betul. Kenal Tuhan. Dan ulama kita sebut, barang siapa yang kenal Allah Ta'ala, kenallah dengan sebagaimana Tuhan wayak kenal diri dia, maka dia akan mudah untuk pergi pada Allah, untuk serah-serah segala urusan dia pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini tak boleh kenal. Sebab itulah Allah Ta'ala, kita baca Quran kan, kita baca Quran ni Allah Ta'ala, dia tak wayak hak kita, dia wayak hak dia, supaya kita tahu nak start mung ni mung kena aku dulu, nak cari rezeki, nak bini, nak pesaing, nak gapo ni, kita tak boleh buat semua tu kecuali kena kenal tu head depan. Bismillahirrahmanirrahim, kita start hidup kita kan dengan nama Allah. Siapa Allah? Ar-Rahmanirrahim. Kemudian Allah Ta'ala tamat, alhamdulillahi rabbil alamin. Siapa dia Tuhan? Mungkin kena puji Tuhan dalam hidup hari-hari ni. Kenapa? Mungkin kena puja dia, kena terima kasih pada Tuhan. Kenapa? Allah Ta'ala kenal diri dia. Mungkin terima kasih pada Allah. Siapa Allah? Rabbul alamin. Dia yang buat langit bumi. Tak, hak kita sama telah. Langit bumi hak besar ni,
La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Dah. Buat saya kata nak buat langit bumi jauh lebih susah daripada kalau kira susah bahasa kita lah Tuhan, tak ada susah apa dia. Tapi lebih besar daripada nak buat mu. Mu ni celih ya, kecil ya. Aku ni buat langit bumi. Jadi bila mu nak, kita nak buat segala perkara atas dunia ni, bila kita ingat depan tu semua ni daripada Allah. Tuhan hak buat langit bumi segala isi, Tuhan yang tadbir bumi ni. Nah, maka kita akan jadi orang mukmin yang tak akan berjalan atas muka bumi langgar tara Allah Taala. Langgar sikit rasa nyesal, rasa takut. Ini. Sebab tu hidup orang mukmin kita ngaji dan sebaik-baik ilmu ialah mengenal Allah Taala. Surah Al-Fatihah tu penuh dengan ayat-ayat yang perkenalkan Allah Taala. Antara ayat yang kita baca Allah, Nabi kita ajar sama-sama mungkin nak baca hari-hari. Walaupun tak wajib, hak wajib ni tehlah sebab dia baca yang wajib dalam Quran, dalam apa, dalam semaya. Tapi hak Nabi ajar hari-hari ialah antaranya ialah ayat kursi. Nah, ayat kursi kan Nabi kata siapa dia baca ayat kursi setiap kali lepas dia wis salat semaya lima waktu ni, maya subuh, maya zuhur. Dalam banyak wirid-wirid dia ialah dia tak tinggal ayat kursi. Dalam surah Al-Baqarah kan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bagi siapa lima kali sehari paling kurang ataupun dia sambung dekat nak tidur, dah dekat nak tidur dia baca ayat kursi, bang belum subuh baca ayat kursi. Bagi siapa lima waktu ni, bagi siapa tak tinggal ayat kursi selepas maya lima waktu, tak ada sebab, tak ada yang boleh hala dia daripada masuk syurga. Kata Nabi boleh masuk syurga, yang menghala pada dia ialah dia tak mati lagi je. Kerana nak masuk syurga tak boleh, kerana tak mati lagi. Kalau dia mati atas amalan baca ayat kursi setiap kali lepas subuh, maka dia boleh masuk syurga lalu. Ulama kita kata faham molek lah. Hak ni lagi tak langgar lah, lagi tak langgar maksud ayat kursi. Ni baca ayat kursi tapi isi ayat kursi duduk lawai-lawai tu, tak jadilah gitu. Nak baca ayat kursi dengan penuh ikhlas, dengan penuh faham. Gapo ayat kursi? Ayat kursi ni cerita Allah. Allah Ta'ala perkenal diri dia. Maksudnya tinggi nilai ayat kursi kerana isi ayat kursi ialah kita baca mengenai Allah. Allah Ta'ala ajar kita setiap kali kita baca ayat kursi tu, kenal Tuhan, kenal Tuhan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tak ada Tuhan selain daripada dia. Al hayyul qayyum, Tuhan yang maha hidup. Dia tak hidup, tak pernah mati. Dan semua kehidupan ni hidup kerana dia dulu. Ada kita panggil hidup yang hakiki Allah Ta'ala. Hidup kita ni hidup walau-walau, hidup, hidup sungguh kerana belum hidup ni tak ada. Dan lepas mu hidup ni mu mati. Jadi hidup mu ni hidup walau-walau ya. Hidup tupai. Tupai mana? Tupai daripada Al-Hayy, Tuhan yang maha hidup, yang dia tak pernah mati. Hayyun la yamut. Al-Qayyum, Tuhan yang dia ni diri sendiri, tak gantung orang. Dia ni qama bi nafsihi wa qama bi ghairi. Allah Ta'ala ni dia menguruhkan dunia ni dengan diri dia sendiri. Dan kita ni teruruh hidup kita ni dengan urusan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala je uruh hidup kita. Start daripada dia cipta, dia buh nyawa, dia wi makan, dia wi rezeki. Semua balik pada Allah. Al-Hayyul Qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Masa dia duk uruh dunia sepanjang masa ni, tak pernah dia ngatuk apatah lagi mati. Ha, tengok Allah Ta'ala. Kita ni maya subuh mari semangat, kadang-kadang menegur tengah-tengah maya subuh. No, ayatnya sungguh dah, tapi mari ngatuk menegur. Allah Ta'ala ni tak ada musim ngatuk, apatah lagi dia tidur. Dia hidup sepanjang masa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznih. Semua ayat-ayat dalam kursi ni, dalam surah ayat kursi ni penuh ayat-ayat yang memuji Allah dengan menyebut nama-nama Allah Ta'ala yang hebat. Antara lagi ayat hak kita panggil ayat-ayat besar yang kita bacalah, kita diminta baca semua ialah hak wirid sani. Wirid pagi jemaah mula ayat tinggal kita ni. Huwallah surah Al-Hasy, hujung surah Al-Hasy. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Dialah Allah Ta'ala. Tak ada seluruhnya daripada Allah. Tak ada Tuhan selain daripada Allah. Alimul ghaibi wa syahadah. Dialah Tuhan yang maha alim. Tahu barang ghaib
dia bagi depan mata kita, bagi nyata. Huwar Rahmanur Rahim, dialah Tuhan yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Huwallahu allazi la ilaha illahu, dialah Allah, tak ada Tuhan selain pada dia. Al-Malikul Kudus, Tuhan raja, dia ni raja, raja dunia akhirat. Al-Malikul Kudus, yang Maha Suci. As-Salamul Mu'min, Maha Sejahtera. As-Salam Al-Mu'min, dia yang memberi keamanan atas dunia. Al-Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Semua ni ayat-ayat ni kita baca, kita kenal nama-nama Allah, kita faham boleh tak? Kita akan rasa betapa agungnya Allah Ta'ala Tuhan kita ni, dan betapa hina kecilnya kita. Tak padah kita ni nak gerak sore agah, duduk sore atas dunia gerak dengan agah, tak ingat Tuhan. Tak padah. Akhir sekali jiwa orang mukmin yang baca Quran ni akan jadi lembut hati dia untuk sentiasa ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tuan-tuan semua, dak kelebihan kita ni mari masjid semayang ingat Tuhan. Akhir sekali kita tidak lagu atas dunia, insyaAllah. Itulah sekadar tazkirah pagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa lijami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأجدادنا ولجداتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا ولا تشمت بنا أعداءنا ولا تسوء بنا أصدقاءنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Sempoh ayah dia sebut saat inilah kita tak buat apa ni majlis syukur ni, sebab nampak negeri Kelantan ni besar balik jumlah hak positif COVID. Jadi baby ni antara hak mudah kena lah. Pakat-pakat kita pakat jaga. Cukur ni tak payah, sebenarnya tak payah buat mari masjid jumpa ustaz ke siapa. Boleh buat sendiri. Ada. Boleh buat sendiri sama-sama keluarga, cari orang tua, orang-orang soleh di rumah. Suruh dia lah. Ayah kotuk.